Selamat bertemu kembali sahabat Debi Channel. Saat ini saya sedang berada di Kota Buleleng. Ini kotanya dari tempat saya itu kira-kira 1 jam perjalanan. Saat ini saya sedang ngobrol nih dengan bapaknya, seorang pedagang pedagang minuman tradisional yang ada di daerah Buleleng, teman-teman. Nah, bukan masalah dagangannya yang akan saya review, tetapi di sini bapaknya memiliki sebuah motor yang cukup awet sekali dipakai berjualan. Itu bapaknya beli aja katanya udah tahun 2000, teman-teman. Motor ini adalah motor GL, GL Projutek. Nah, ini motornya, teman-teman. Oh, ini motornya, teman-teman. Kalau kita lihat kondisi motornya ini, walaupun dipakai berjualan, tapi saya kira bapaknya cukup rutin ini untuk merawat motor. Motornya masih sangat bersih sekali, teman-teman. Ini kalau kita lihat di motornya, ini kondisinya masih mantap ini. Di bagian ya, cuma sedikit ada remesan-remesan dengan kondisi dipakai jualan. Nah, dipakai jualan, ini bebannya cukup berat juga ini. 2 jerigen ini. Ini dipakai jualan tiap hari, jadi memang kita akui bahwa produk dari tipe Honda Laki ini, Honda Sport, yaitu GL Projutek tahun 98 ya? 98 ini memang cukup top sekali. Cukup top dan sudah terbukti betul dipakai berjualan sekian tahun, itu dia tuh masih kuat sekali, teman-teman. Jadi pantas saja motor tipe-tipe GL seperti ini tuh sekarang tuh masih sangat banyak sekali peminatnya. Mungkin dari segi kestabilan bagus juga. Bagus. Nyaman nih. Eh? Lain Pak Dumun nanin numpas motor selain GL. Tapi modal nggak? Ya motor laki. Dan ada motor laki nih kira dan. Iya masalah umpamanya boros jatuh boros nah. Boros minyaknya. Iya ya, pedagang beriki 20.000 2 kali 3 kali bang ya. Diki keliling nih. Raja Diki. Memang. Dan bawa ano sampai kata tempatnya lebih TP 40.000. 40.000. 40.000. Oh, WP udah keliling buat di 1 hari ke? Wah, pantas saja. Motor ini banyak sekali diminati oleh teman-teman yang suka memang tipe-tipe motor yang tipe-tipe motor klasik seperti ini, teman-teman. Video ini saya buat sebenarnya untuk mengisi waktu luang kejenuhan saya, teman-teman. Karena ini menunggu dari jam 10, katanya itu baru blognya itu jadi jam 11. Jadi biar tidak jenuh ya, saya sedikit berbagi buat teman-teman semua yang mungkin ada minat mau mencari tipe-tipe GL seperti ini, GL Pro seperti ini. Ini motor klasik yang di sini juga cukup langka, cukup jarang karena peminatnya cukup banyak. Ya teman-teman, cuma itu ya sedikit video ini saya buat untuk menghilangkan rasa jenuh saya dan juga ingin berbagi buat teman-teman semua. Teman-teman, cuma itu. Salam EB Channel.